Kakak mau makan apa? Mie ayam. Apa? Mie ayam. Iya, mie ayam sejoli. Bilang. Ada di mie ayam sejoli yang kemarin masuk YouTube channelnya anak kuliner Ko Felix ya. Kita mau nge-review sini sama bapaknya. Iya pak ya? Iya. Gimana pak ini setelah ini kulinernya bapak masuk ke akun YouTube-nya anak kuliner atau Ko Felix tuh gimana pak perkembangan dagangannya? Alhamdulillah setelah di review Ko Felix semakin ramai, banyak orang juga semakin tahu. Terus yang dulunya sepi, sekarang alhamdulillah tambah ramai. Bahkan ada sebelah bapak ini aja dari Jakarta, dari Pasar Minggu pak ya, mampir ya pak. Dan bukan main-main, bapak ini sampai 2 kali nambah. Iya. Tiga. Alhamdulillah banget. Serius kan ketiga. Ya. Minta ininya sedikit ya, Mas ya. Gimana? Gimana Mas rasa mie-nya? Rasa mie-nya yang penting sih ini aroma rempah-rempahnya enak banget kerasa. Masalah mie-nya kan biasanya ada yang terlalu manis gitu kan. Ini karena saya suka rempah-rempahnya kuat, makanya bikin nafsu makannya meningkat. Terus cekernya juga lembut, ayamnya banyak, terus asinnya udah cukup, mie-nya banyak juga. Pokoknya enak banget lah, nomor uno, nomor satu. Sampai 2 kali nambah ya? Iya. Oh, Mas Tama. Dari Pasar Minggu ya katanya ya? Iya betul. Tahu dari Pasar Minggu. Di sini dari mana? Siapa tadi? Ko Felix ya? Oh. Iya, saya ngelihat dari anak kuliner apa gitu, saya lupa. Oh, dari akun YouTube. Iya, akun YouTube juga ya. Sama. Oh, iya. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Ini kita pesanan kita udah datang nih, guys. Ini ada mie ayam ceker yang aku pesen, terus ini ada mie ayam komplitnya juga. Komplitnya tuh isinya ada ceker, bakso, sama pangsit. Oh ya, ini terus ada pangsit keringnya juga nih, guys. Tuh, lihat ya. Dan ini toppingnya tuh ayamnya nggak bohong, banyak banget. Dan isinya tuh ayam semua. Kan ada ya kalau tukang mie ayam beberapa yang isinya ada tulang segala macam, tapi kalau ini daging ayam semua. Tuh, lihat ya. Ayam semua, cekernya juga banyak banget tuh cekernya. Ya. Yeah. Cekernya ada 3. Nah, kalau yang ini bakso sama pangsit ya, cekernya di mie-nya. Ya, yeah, kita rasain yuk, guys. Yuk, makan. Mana, Kak? Rempahnya kayak yang tadi masnya bilang. Cekernya lembut banget. Nih lihat anak kecil juga makannya. Gaham. Karena cekernya beneran lembut banget. Enggak keras. Itu gampang banget deh kesannya. Kelihatan banget lembutnya. Enak ya, Kak? Langsung
Enak kan? Ya udah ya. Mie-nya lembut banget. Ini ayam semua loh, nggak peres ya. Banyak yang bilang kalau di video tuh cuma gara-gara food blogger doang banyak gitu ayamnya. Ternyata enggak, ayamnya benar-benar banyak. Cobain baksonya ya. Baksonya empuk juga kok, empuk banget. Gak tau berasa dagingnya. Ada banget basahnya juga. Kita coba juga ya. Pangsitnya isinya tuh ayam ya, tuh lihat. Wah, api nih. Iya, isinya ayam. Banyak, isinya banyak banget. Kita coba ya. Ini benar-benar nggak peres, nggak bohong. Mie-nya enak banget dan porsinya banyak. Bikin kenyang ya. Padahal belum makan. Pagi tapi kenyang banget. Buat yang ada di sekitar Teluk Naga, yuk cus mampir ke sini. Tempatnya ada di Gang Pelor, deket Saung Ibu. Ya, kalau dari arah Teluk Naga dia sebelum Saung Ibu, tapi kalau misalnya dari arah Kampung Melayu sesudah Saung Ibu. Ada namanya mie ayam Sejoli. Ya yeah, teman-teman, kita udah selesai nih makannya ya. Buat yang belum kesini, ya cus buruan kesini ya. Buka setiap hari ya Pak ya. Buka setiap hari. Buka setiap hari dari jam 11 sampai jam 20. Lapan. Ya. Ya semuanya. Dadah. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, makasih Pak, Bu. Iya.